cara berburu zaman dahulu, Bapak waktu masih muda, ya. Terus dengan cara berburu sekarang, beda nggak, Pak? Beda jauh. Beda jauh? Beda jauh. Mm-mm. Bedanya dari apa? Oh iya, iya, iya. Apalagi waktu operasi Sulanjana, pemberantasan hama. Mm-mm. Itu di balai desa itu ada... teman-teman tuh udah bener di sini. Yuk, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Wih, mantap, sarehna sarehat ya, sarehat sehat-sehat. Wih, mantap mantap mantap. Nih, teman-teman, Big Dede udah nyampe nih di kandang anjingnya. Pak Endang Aki Sastra ya. Nah, ini teman-teman pandangnya pandang kandang anjingnya di mana pandang? Di boleh. Boleh Big Dudi lihat-lihat. Silakan. Yuk, ayo teman-teman sini. Ayo, Bang. Iya. Bang, makasih. Mantap nih. Kandangnya khusus nih, kayak kandang ayam tapi di dalamnya suara anjing. Wah, mantap mantap. Wih, anaknya tuh ya, lucu-lucu tuh lihat. Wih, ini kayak bull terrier nih. Mantap eh. Wih, mantap eh. General. Ya. Coba apa yang ini lihat. Nih. Wih, mantap sekali. Tuh, ini teman-teman ada ini. Belgian Malinois. Wih, mantap. Ini baik ya, baik ya. Baik. Nih, kalau anjing pemburu biasa baik, teman-teman. Wah, ini nih. Ini betina tapi kayak jantan ya. Iya. Keren weh. Mantap weh. Siotan ya. Bapak ya. Seperti biasa Big Dudi pingin ya. Berkenalan dengan ternak Bapak. Silahkan, mangga. Mangga. Balager. Siapa? Hatur nuhun Pak. Mangga, sami-sami. Pak, perkenalannya kalau di sini mah berisik ya Pak. Iya. Kita kenalannya di mana Pak? Biar santai Pak. Di saung gue lah. Di saung. Di saung. Ya udah. Di saung katanya. Ya udah, ayo, let's go. Wih, mantap teman-teman nih tempatnya. Wih, jadi bisa santai ya Pak ya? Iya. Jadi mau tidur boleh. Enggak kan Big Dudi mau kenalan sama ternak Bapak. Iya. Boleh. Nah, teman-teman kenalkan ini Pak Enang Aki Sastra ya. Pak Enang nih salah satu penggiat buru babi hutan menggunakan anjing pemburu di Singaparna, karena di Singaparna ini tuh sangat banyak sekali pemburu. Nah, ini salah satu senior ya pastinya. Karena Bapak ini saya dengar-dengar udah lama sekali jadi pemburu, 96. Bahkan sampai sekarang juga masih aktif. Wih, mantap Bapak, pastinya pengalaman-pengalamannya tuh sudah banyak sekali. Bahkan saya dengar juga Pak, Bapak pernah diseruduk babi hutan, pernah Pak? Pernah, baru-baru ini malah. Oh, udah usia Bapak segini? Iya. Tapi Bapak nggak apa-apa Pak? Alhamdulillah masih. Wih, mantap sehat. Masih ada lindungan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, gini Pak. Nah, sekarang
Big Dude pengin kenalan sama ternaknya. Silakan, monggo. Tadi Big Dude lihat apa namanya anjing yang sedang beranak, Pak. Iya. Si Kerry. Itu namanya si Kerry. Si Kerry. Itu mirip bull terrier, Pak. Terrier. Ya, terrier. Terrier, bukan bull terrier, terrier. Itu oh. Aslinya dari Lembang, Bandung. Dari Lembang, Bandung. Ya. Oh, iya iya. Siapa itu? Nggak tahu namanya, lupa. Itu anak-anaknya itu iya. Anak siapa, Pak? Anak si Bella itu yang hitam. Si Bella. Oh, yang nanti si Bella iya, yang hitam. Yang hitam. Oh iya, nanti kita kenalan nih. Tuh, tadi tuh lihat tuh anaknya ada berapa ekor, Pak, tadi? Yang ada tuh tiga. Tiga? Tiga. Oh, semuanya berapa? Semuanya lima. Semuanya mati lima? Dua, dimakan. Oh, dimakan? Dimakan. Oh iya. Terus yang sisa tiga. Tiga. Tapi udah bagus sekarang, udah nggak makan anak lagi. Oh iya iya iya, mudah-mudahan nggak terjadi itu lagi. Anak-anaknya tumbuh sampai besar. Amin. Anaknya tuh jantan. Jantan satu. Jantan satu. Betina dua. Betina dua. Ya. Itu udah jalan-jalan gitu. Udah. Usia berapa bulan, Pak? 1 bulan 8 hari. Oh, 1 bulan 8 hari. Kebilang gede ya? Ya lumayan lah. Lumayan lah, standar ya, Pak ya? Standar. Standar. Nah, si Kerry, pemburu bukan, Pak? Pemburu. Pemburu handal. Pemburu handal. Wih, mantap tuh. Iya, bisa mencari sendiri. Iya? Iya. Terus? Terus bisa, kalau ketemu itu dia udah nggak ada babi bu lagi, langsung tangkap. Oh, langsung. Langsung gigit. Wih, mantap tuh, eh. Terus nanti bapaknya pemburu juga? Sama. Wih, anak-anaknya teman-teman pastinya jadi calon-calon pemburu Anda. Wih, mantap-mantap. Nah, terus nih teman-teman, kan di sini tuh lingkungannya masih banyak hutan. Iya. Babi juga masih ada, masih di sini. Masih banyak ada oh, gitu lah. Oh iya, terus bapak juga ke hutan itu pekerjaan atau hobi biasa? Selain hobi, ada pekerjaan saya yang harus saya kontrol di sana. Oh iya, bareng sama anjingnya. Jadi anjingnya tuh apa ya? Ya selalu. Berburunya tuh bisa karena biasa. Nah gitu. Iya, gitu. Oh iya, pantesan jadi jago-jago anjingnya. Alhamdulillah, ya. Weh, mantap. Sekarang kita kenalannya tuh sama si Bella. Tadi bapaknya. Oleh. Suaminya. Nah, ini bapaknya tadi kan pemburu. Iya. Nah, terus tadi lihat Big Dude tuh bapak tuh apa ya? Istilahnya interaksi ya. Iya. Pintar tuh si Bella tadi. Emang bener. Disuruh duduk sama bapak duduk. Disuruh berdiri sama bapak berdiri. Disuruh renang juga berenang sendiri. Wih, mantap tuh si Bella ya. Jantan ya, tapi jantan. Namanya Bella ya. Karena selalu membela majikannya. Oh, itu ya, maksudnya ya, ya, dikasih nama Bella itu ya. Dia pembela bapak. Pahlawan ya, bapak ya, ya. Betul. Wih, mantap. Pak, si Bella itu bisa pintar seperti itu. Itu peliharaan bapak dari kecil? Bukan. Setelah 7 bulan. 7 bulan. Di sini. Saya tiap hari dilatih. Ya. Dibawa ke gunung tiap hari. Ya udah kayak gitu. Terus handal dia berburunya? Insya Allah handal. Udah beberapa udah nangkep sama babi hutan? Iya. Udah. Boleh dicoba di kalang juga boleh. Oh. Iya. Oh, ya, jadi si Bella itu apa, pernah ikut adu ketangkasan? Pernah. Kontes? Bukan kontes. Kontes, jadi latihan berani, aja. Iya. Latihan aja. Oh, iya. Wih, mantap. Usianya udah berapa tahun sekarang? Berarti 5 tahun 7 bulan. Oh, berarti udah 4 tahun 7 bulan. Oh, berarti udah lama di sini. Pantesan tadi si Bella apa pinter ya. Dilatih terus sama bapak ya. Wih, mantap. Di sampingnya si Bella itu siapa, Pak? Si Ulis. Si Ulis. Ya.
pastinya gelis. Betina. Iya, gelis. Oh, gelis. Ya. Gelis itu cantik. Wih, mantap tuh. Usia berapa tahun, Pak? 2 tahun. 2 tahun, berarti udah beranak? Pernah satu kali, dilewatkan 2 kali karena dipakai. Oh. Dia selalu dipakai untuk dipakai berburu. Iya. Oh. Pencari jejaknya dia. Oh, jadi si Ulis mah pencari jejak. Pencari jejak. Hebat dia, Pak, carinya. Istimewa. Istimewa. Menurut saya. Iya. Wih, mantap menurut tuh si saya Ulis. Istimewa. Jadi sengaja ya. Sengaja. Sengaja enggak belum dikawinkan. Iya. Karena supaya punya karakter dulu ya. Iya. Nanti setelah pas waktunya dikawinkan, kapan Pak dikawinkan, Pak? Paling sekitar 3 bulanan lagi. Oh, jadi yang sekarang mau dikawinkan. Iya. Karena si Ulisnya udah handal berburunya. Iya. Jadi tuh. Nanti keturunannya tuh. Iya. Wih, calon-calon pemburu babi hutan yang handal. Iya. Rencana mau dikawinkan sama pejantan siapa? Belum ada rencana jantannya belum ada. Iya. Pastinya Bapak mau milih yang jago lagi. Yang jago lagi. Wih, mantap, mantap. Terus, Pak, yang di samping si Ulis. Si Doyok. Waduh, itu, Pak. Tadi Big Dudi sempat main-main ya. Sama si Doyok. Wih, responnya, gesitnya. Iya. Pelacakannya. Betul. Wih, mantap sekali. Pastinya handal, Pak. Handal sekali. Paling handal sekali. Oh, iya. Karena iya. Dia mah. Begitu dilepas rantai, langsung dia cari jejak. Dia nemukan terus, nggak bakal berhenti. Oh. Sampai dia kehabisan napas gitu. Oh. Wih, mantep tuh. Mantep. Insyaallah. Di Kalang boleh. Di Kalang boleh. Oh, sering dilatih ke Kalang iya, juga. Bukan sering. Jadi sewaktu-waktu ngadap di sini hama sudah sedikit berkurang. Kita jenuh bawa ke Kalang. Wih, mantep tuh. Usia berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Berarti berburunya udah berapa tahun? Itu hasil orang lain. Kesini dibeli itu karena sudah biasa di hutan. Oh iya. Datang kesini. Ternyata di Kalang juga bagus. Oh iya. Jadi Bapak mah beli si Doyok itu sudah jadi. Si Doyoknya udah jadi. Udah bagus. Udah bagus. Oh. Di hutannya. Oh iya. Mantep tuh bener asli. Tadi Big Dudi lihat si Doyok tuh bener-bener ya. Responnya, gesitnya. Gesitnya. Wih, mantep. Si Doyok, Pak, udah dikawinkan belum, Pak? Belum. Padahal kan usianya udah 2 tahun lebih. Betul, kan itu mau dipakai berburu. Oh, iya, jadi Bapak ini mah sengaja nggak dikawinkan karena digunakan iya. Untuk berburu. Mantap tuh nih, Bapak tuh benar-benar penggiat buru babi hutan. Betul. Mantap dengan usia segini juga, Bapak ini masih tetap berburu. Mantap, Pak. Bapak tuh benar-benar apa ya? Pahlawan petani, bukan hanya ternaknya, tapi Bapak sendiri juga ya, Pak ya. Kebetulan di sini juga masih banyak babi hutan yang berkeliaran. Iya, yang merusak kebun. Iya, mantap. Wih, Pak. Itu tadi ada Belgian Malinois, Pak. Crossing, silangan. Itu silangan apa? Belgian Pit sama Belgian Ori. Oh, wih, mantap, tapi itu kuat ya, kuat ke Insyaallah Belgian kuat. Apa? Ya. Kuat ke Belgian Malinoisnya ya. Iya. Ya. Wih, usia berapa bulan, Pak? 8 bulan. Baru belajar. Belajar berburu. Belajar baru. Oh iya masih belajar berburu. Masih belajar dibawa ke hutan. Wih, mantap, Pak. Itu kalau Belgian Malinois silangan sama Bull Terrier itu kira-kira menurut Bapak nanti di hutannya bagus nggak, Pak? Insya Allah bagus. Bagus untuk pencarian, nggak tahu berantem enggaknya mah.
Oh iya, iya. Keberanian yang sebenarnya itu belum ketahuan. Oh iya, karena cuman, masih belajar masih ya. Masih belajar. Oh iya iya. Tapi setahu Big Dudi ya, Belgian Malinois itu termasuk anjing yang sangat pintar ya. Sangat pintar. Tapi kalau dan mahal juga. Ya, iya betul betul betul. Tapi nggak tahu juga ya Pak, nanti di hutannya seperti apa. Iya. Belum ketahuan. Oh iya, nanti infokan aja ke Big Dudi kalau dia bagus di ininya, atau siap. Big Dudi datang lagi ke sini Pak. Siap siap. Mantep mantep sih Bapak koleksinya. Keren sekarang Pak. Itu yang betina Pak, itu kayak jantan Pak. Mantep sekali itu postur tubuhnya. Wih mantep. Terus tadi Big Dudi main-main ya. Terus apa pelacakannya, terus gesitnya. Itu pastinya handal sekali Pak ya. Iya. Mantap itu. Siapa namanya Pak? Otan. Otan. Si Otan. Si Otan. Betina tapi seperti jantannya Pak ya. Iya. Wih, itu udah berpengalaman Pak? Belum. Baru dua kali bermain sudah dapat gitu. Dua kali berburu. Oh iya iya iya. Iya. Dapat. Oh jadi pengalamannya mah belum baru banyak. Dua kali. Baru dua kali. Tapi udah handal. Udah handal. Alhamdulillah udah dapat gitu ya. Udah dapat buruan. Jalannya bagus. Jalannya lumayan. Lumayan, jalannya lumayan. Lumayan. Oh, iya iya. Itu Bapak peliharaan Bapak dari kecil? Bukan. Bukan. Udah satu kali anakan. Bawa ke sini. Udah. Terus dari si pemegang pertamanya dia udah jadi pemburu belum? Belum. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Adu ketangkasan bukan? Bukan? Bukan adu ketangkasan, bukan. Oh enggak, jadi enggak, belum bisa apa-apa. Anjing rumah aja lah. Anjing rumah iya, biasa. Anjing rumah. Terus dilatih sama Bapak? Dilatih dua kali. Dilatih dapat keduanya. Oh iya iya iya. Terus yang fisiknya gitu udah bawaan dari sana atau di sini diolah? Di sana sedikit, di sini banyak. Oh iya iya. Di sini bukan sport terus. Oh usia berapa tahun ya Pak? Dua tahun setengah? Dua tahun setengah katanya sih. Oh iya iya. Kata si pemiliknya Dua tahun setengah. Oh iya mantep mantep. Mau dikawinkan Pak? Mungkin untuk bagian sekarang dikawinkan. Oh iya loop, coba loop dulu. Ya istilahnya ya, loop iya. Oh, karena nanti. Dua kali udah dapat, udah simpen dulu untuk beranak. Oh saya masih cari jantannya. Oh, jantan apa? Jantan yang istimewa. Jantan cari yang bull istimewa. Terir. Iya, betul, cari Pak. Cari bull terrier yang bagus. Wih, mantap, mantap. Terus nanti Pak kalau sepertinya di sini beranak. Mau dikeluarin enggak, Pak? Bagaimana nanti? Saya lihat-lihat dulu. Oh, iya, ya. Iya. Intinya gini, teman-teman. Nomor si Bapak nanti saya simpan di deskripsi ya. Wih mantep tuh si Otan, mantep banget tuh. Mudah-mudahan dia tuh di sini bisa beranak. Bisa beranak nurunin keturunannya ya Pak ya. Yang bagus-bagus, teman-teman juga bisa punya. Nah itu seperti itu. Pak udah nggak ada lagi ya, segitu gak aja. Nggak ada lagi. Nggak ada, udah segitu gak aja. Sementara segitu. Oh iya, siap-siap, mantap. Bapak kan pemburu dari masa muda, ya. Ya. Betul. Jadi pemburu senior, ya Pak. Nih, cara berburu zaman dahulu, Bapak waktu masih muda, ya. Terus dengan cara berburu sekarang, beda nggak Pak? Beda jauh. Beda jauh. Beda jauh. Bedanya dari apa? Dari nah, alat. Pertama alat. Dulu mah nggak ada jaring, nggak ada porog. Porog. Bah, yang ada yang bisa dipekerjakan untuk jebakan itu dari bambu namanya pirongpang. Oh pirongpang. Pirongpang itu dari besar ke kecil mengerucut. Mengerucut, iya. Sampai kira-kira 100 meter. 100 meter, bambunya 100 meter. Iya, dipasang-pasang-pasang. Sampai mengecil sehingga pas babi. Oh, jadi si pas di sudutnya itu. Iya. Pas ukuran sama pas ukuran babi.
setelah babi masuk, baru ditutup. Ya, pakai bambu juga. Iya. Bambunya tutup. Berapa tahap Pak ke atas? 4, 5 yang kira-kira 20 sentian. Oh, iya iya. Oh, jadi zaman dulu mah seperti itu. Iya. Oh, jadi cuman beda alatnya atau caranya juga beda? Caranya juga dari beda. Dari mulai menggiring. Iya. Dulu itu gimana, Pak? Kalau dulu yang masuk dari awal hutan untuk digiring ke tapahuran. Heeh. Itu dibagi 3 bagian. Yang masuk itu bawa anjing semua. Masuk ke sini. Yang kiri kanan itu cuman bawa apa, pentungan lah. Pentungan. Ya, kira-kira kiri 4. Oh, pentungan di pentungan gini. Pentungan buat mukul. Oh, alat buat. Oh, iya. Kiri 4. Kanan 5 atau kiri 5 kanan 4. Jadi bertepatan dengan suara anjing masuk ke sini, dia udah siap supaya enggak balik. Oh iya. Ah, kiri kanan ada terus digiring sampai ke ujung. Sampai si babinya masuk ke pirompang. Terus dia nanti ditutup. Setelah babinya di sudut gini, teman-teman. Nah, gini langsung ditutup gitu sama ini. Ya, kalau pirompang, itu dapat babi itu bukan 1, 3 juga bisa masuk. Tutup, aman. Udah. Oh iya. Apalagi waktu operasi Sulanjana pemberantasan hama. Itu di balai desa itu ada senapan itu dikasih sama koramil itu. Disimpannya di balai desa. Oh, iya. Jadi para pemburu ada yang bawa senjata, ada yang langsung bawa gogoknya. Ya, kayak gitu. Saking banyaknya babi di sini zaman dulu. Iya, Pak. Iya. Dan benar-benar babinya tuh merusak tanaman para petani. Iya. Operasi Sulanjana itu pada tahun berapa, Pak? Ya kira-kira 67 sampai 70-an. 70-an itu bisa 71, bisa 72. Oh, Bapak udah lupa ya, Pak. Oh, iya. Pak, mantap itu. Terima kasih Bapak udah ngasih kesempatan Big Dudi untuk berkenalan dengan ternak Bapak. Terima kasih ilmunya. Tadi pengalaman Bapak tuh benar-benar sangat luar biasa. Terus jamuannya, weh, mantap pokoknya Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama lah. Yeah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih. Iya, yeah, Bapak sudah mau hadir ke sini tanpa saya undang. Iya, yeah, siap Bapak. Saya sudah begitu berterima kasih dikunjungi. Iya, yeah, siap Bapak. Dan dikenalkan, bahwa selama ini saya nggak pernah kenalan sama orang-orang luar kecuali para tim pemburu. Siap Bapak. Pak, silaturahmi Bapak ke sini itu saya terima dengan senang hati. Siap Bapak, terima kasih. Pak, Bapak sayang sama ternaknya, Pak? Sayang sekali, matak disadiakeun kanangna. Iya. Insya Allah dibagus-bagus. Oh iya. Anjingnya celaka, ternak saya itu saya diobatin. Oh iya. Iya, saya betul. Latih supaya bisa berkomunikasi dengan orang. Oh iya. Wih, mantap. Pak, nanti ya. Kita yel-yel Big Dudi ya. Iya. Bareng-bareng. Siap, Pak? Mangga, siap. Oh iya, ayo teman-teman. Jangan lupa di-like, di-komen, di-share, dan di-subscribe channelnya Big Dudi Sayang Satwa. Dadah. Oh, cuci mulutnya ku gedang nangkeunnya. Tahu ku cai. Mau tahu mah aya.
Pak, main-main Pak. Betul Pak, bagus bagus. Main-main keahlianana etanya Pak. Aya. Heeh. Oh iya. Duduk duduk Pak, duduk duduk. Sit. Sit. Mantap mantap. Mantap lah. Ulang ulang satu kali lagi Pak. Sit. 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 Hey. Sit. 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 Hey. Sit. Sit. Oh.